Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channel Dedi Herianto yang terus mengupdate informasi-informasi terbaru terkait kondisi Jalan Nasional Batu Jomba. Pada hari ini Sabtu 19 Oktober 2024, Jalan Nasional Batu Jomba sudah kelihatan mulus karena telah dilakukan penyiraman aspal tadi. Namun pada Sabtu siang ini, pekerjaan apa saja yang akan dilakukan untuk perbaikan Jalan Nasional Batu Jomba ini? Yuk sobat, tonton terus video saya agar saya bisa terus mengupdate info-info terbaru perkembangan terkait kondisi Jalan Nasional Batu Jomba. Halo sobat, udik telah masuk. Kita akan lihat proses pembongkarannya. Sepertinya hari ini akan dilakukan pekerjaan memasang udik ataupun gorong-gorong drainase. Ini dia udik. Bisa kita lihat bersama. Kita menunggu proses pembongkarannya. Ada 13 buah kalau nggak salah saya sobat. Soalnya di bawah itu ada 3 kali 3 9, sementara di atas ada 2 kali 2 4, berarti 13. Halo sobat, target pengerjaan Jalan Nasional Batu Jomba ini sepertinya akan rampung pada minggu esok. Proses pengerjaan ataupun material-material untuk keperluan perbaikan Jalan Nasional Batu Jomba terus berdatangan. Ini nantinya akan dipasang untuk aliran drainase tepat di Batu Jomba itu. Ya bosku, mobilnya coba mutar, dia ingin naprek untuk melakukan pembongkaran udiknya. Saat ini mobilnya lengah atrek. Hop. Oke bosku, mobilnya telah mundur. Mari sama-sama kita saksikan proses pembongkaran dan pemasangan udik atau gorong-gorong kotak. Oke bosku, sepertinya sudah pas tempatnya. Oh belum, masih atrek lagi bosku. Oke.
Oke bosku, ekskavator yang dipakai di tengah harus bergeser karena mobil muatan udik atau gorong-gorong kota mau dibongkar. Kita sama-sama saksikan mobil truknya yang mengangkut, mobil pengangkut gorong-gorong kota akan hat-trick. Kita akan lihat di mana dibongkar. Iya, ternyata di tepi sini dibongkar bosku. Oke. Mari kita sama-sama saksikan proses pembongkarannya. Ya bosku, bisa kita lihat proses pembongkaran akan dimulai. Mengikat dan dipasang lagi. Oke, proses pengangkatan. Dek, jangan di situ lama-lama, Dek. Alah, ya. Bu. Enggak, ibu itu, Bu. Di atas itu, Bu. Tengok, Bu.
Bosku, mari sama-sama kita saksikan kembali. Masih terkait pembongkaran mudik atau gorong-gorong kotak. Oke. Seputar pembongkaran gorong-gorong kotaknya atau udik. Bosku, tinggal tiga lagi di
Oke bosku, ini yang terakhir. Perlu diketahui gorong-gorong kota atau udit yang dibongkar hari ini ada sebanyak 13 buah. Mari kita dekatkan visual dan sama-sama kita hitung. Ini bosku, 5 10 13, total ada 13 budi atau gorong-gorong kotaknya. Oke, alat beratnya kembali lagi menutup jalan karena jalan ini belum dibuka. Nutup jalan, Bu. Nutup jalan. Oke, jalan sudah kembali ditutup. Hal ini untuk menghindari kendaraan yang mencoba menerobos. Halo bosku, inilah dia drainase. Nanti gorong-gorong kota ataupun udik akan dipasang di drainase ini. Bisa kita saksikan bersama, nanti ada 13 unit udik. Kita nggak tahu entah cukup apa tidak yang 13 unit itu, tapi kemungkinan hari ini akan dipasang langsung. Nanti kita akan saksikan proses pemasangan gorong-gorong kotanya bosku. Halo bosku, kita lihat ada beberapa titik mata air di jalan bawah. Bisa sama-sama kita saksikan. Airnya cukup deras bosku. Nah itu dia bosku. Airnya mengalir cukup deras bosku. Tepat di pinggir jurang tanjakan Batu Jomba. Nah itu titik keduanya bosku. Nah itu dia airnya bosku. Ini titik mata air yang ketiga bosku. Nanti akan saya zoom detailnya. Mengalirnya cukup deras bosku. Bisa kita lihat. Itu dia tiga titiknya. Itu dia mata airnya bosku. Kita tidak tahu fenomena apa sehingga mata air bisa terlihat di bekas longsoran Batu Jomba. Oke bos. Aliran airnya cukup deras bosku.
Halo bosku, sampai di sini dulu video saya terkait info perkembangan perbaikan jalan Batu Jomba. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya.